Universitas PGRI Madiun menyambut baik peluncuran program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang bisa menjadi solusi dalam upaya penyiapan tenaga kerja yang memiliki dedikasi, semangat, dan penghayatan kerja yang tinggi. Program ini membutuhkan keterlibatan aktif dari mahasiswa sebagai sumber belajar, dosen sebagai pembimbing, dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan administrasi, serta lembaga mitra sebagai lokasi belajar mahasiswa di luar kampus. Seluruh komponen tersebut harus berkolaborasi dan bersinergi untuk meningkatkan inovasi dan kualitas pembelajaran serta mencapai tujuan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya akan mewakili tim penelitian kami judul Analisis Dampak Implementasi MBKM terhadap Work Engagement dimoderasi oleh Career Readiness, Career Adaptability, dan Career Survival Skill di Universitas PGRI Madiun. Penelitian ini berangkat dari pemikiran kami yang memperhatikan bahwa dalam sepanjang rentang kehidupan atau perjalanan kehidupan individu, sebagian besar akan dihabiskan di dalam dunia kerja. Artinya di sini adalah bahwa bekerja itu merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh seseorang dalam rentang perkembangannya. Namun kenyataannya fenomena yang terjadi di lapangan adalah bahwa terdapat lulusan dari perguruan tinggi yang dinilai masih belum siap pakai, baik itu dari sisi pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki. Paparan fenomena ini akhirnya membawa sebuah kesimpulan bahwa penyiapan calon tenaga kerja ini merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk membekali calon lulusan utamanya dari perguruan tinggi agar nantinya memiliki work engagement atau kelekatan kerja yang baik, di mana work engagement ini digambarkan oleh dedikasi, semangat, dan penghayatan kerja yang baik. Salah satu indikator untuk bisa mencapai work engagement yang baik atau yang tinggi itu adalah bisa dilakukan melalui proses eksplorasi diri. Untuk menghadapi dan menjawab tantangan ini, pemerintah melalui Kemendikbudristek telah meluncurkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memberikan hak belajar di luar kampus kepada mahasiswa. Di program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun, kami telah melakukan implementasi BKP MBKM berupa kegiatan pertukaran mahasiswa, penelitian, kewirausahaan, dan kampus mengajar. Nah, di dalam implementasi MBKM ini bisa disadari bahwa terdapat banyak pengalaman baru yang dirasakan tidak hanya oleh mahasiswa tetapi juga oleh dosen dan tenaga kependidikan. Mahasiswa sebagai subjek belajar akan memiliki pengalaman atau memiliki penghayatan tentang bagaimana dia bisa menyiapkan karirnya di masa depan. Kemudian dosen dalam perannya ketika melakukan pembimbingan atau memberikan bimbingan kepada mahasiswa harus memiliki kemampuan adaptabilitas karir yang baik karena kebijakan yang diterapkan dalam implementasi MBKM ini memberikan warna baru dalam proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan peran dosen dalam melakukan pembimbingan. Demikian juga bagaimana peran tenaga kependidikan memiliki kontribusi pada implementasi program MBKM ini. Sehingga pada saat proses pemberian layanan administrasi, baik itu kepada dosen maupun mahasiswa dalam kaitannya dengan implementasi program MBKM, harapannya tenaga kependidikan memiliki survival skill yang baik. Dari ketiga variabel ini, career readiness, career adaptability, dan survival skill, ini akhirnya diduga akan memberikan kontribusi pada terbentuknya atau meningkatnya work engagement, baik itu pada mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan. Desain penelitian yang kami gunakan adalah survei eksploratori. Dari hasil uji regresi pada sampel mahasiswa diketahui bahwa terdapat pengaruh implementasi MBKM terhadap work engagement pada mahasiswa. Kemudian pada sampel dosen diketahui terdapat dampak atau pengaruh implementasi MBKM terhadap career engagement dosen. Yang ketiga adalah untuk uji regresi dengan sampel tenaga kependidikan diketahui skor F sebesar 2,195 dan taras signifikansi 0,177 yang berarti bahwa tidak signifikan sehingga bisa disimpulkan tidak ada dampak implementasi MBKM terhadap career engagement tenaga kependidikan. Analisis selanjutnya yang kami lakukan adalah untuk mengetahui moderasi dari variabel penelitian yang kami tentukan. Hasil uji MRA pada sampel mahasiswa diketahui bahwa skor T sebesar 2,938 dengan taraf signifikansi 0,005 ini artinya signifikan sehingga bisa dikatakan bahwa implementasi MBKM berdampak pada career engagement dimoderasi oleh career readiness.
pada mahasiswa. Kemudian pada sampel dosen uji MRA diketahui bahwa skor T sebesar 2,941 dengan taraf signifikansi 0,013 yang berarti juga signifikan, yang berartinya adalah terdapat dampak implementasi MBKM terhadap career engagement dimoderasi oleh career adaptability pada dosen. Dan uji MRA yang ketiga dilakukan dengan sampel tenaga kependidikan diketahui skor T sebesar minus 0,786 dengan taraf signifikasi 0,462 yang berarti bahwa tidak ada pengaruh implementasi MBKM terhadap career engagement dimoderasi oleh survival ability atau survival skill pada tenaga pendidikan. Pada pengambil kebijakan di tingkat program studi, kami merekomendasikan implementasi program MBKM di tingkat program studi bisa dilanjutkan di masa yang akan datang sebagai upaya penyiapan mahasiswa memasuki dunia kerja, karena pada kegiatan MBKM, mahasiswa bisa meningkatkan kemampuan kolaborasi melalui kerja kelompok, serta melakukan analisis permasalahan yang terjadi di lembaga mitra, dan merumuskan rekomendasi solusi berdasarkan pada hasil kegiatan pembelajaran yang dilakukan di lembaga mitra. Dan ini arahnya adalah untuk mendukung ketercapaian dari IKU 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Suharni dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Madiun. Setelah mengikuti kegiatan program MBKM ini, banyak sekali, banyak manfaat yang saya dapatkan. Salah satunya adalah saya memiliki jiwa growth mindset, selalu terbuka untuk sesuatu hal yang baru. Khususnya di dalam proses pendampingan, saya memang dituntut untuk selalu aktif dan kreatif di dalam memberikan pendampingan kepada mahasiswa untuk memberikan pelayanan di program kampus pengajar. Dengan adanya program MBKM memberikan dampak yang positif bagi saya sebagai tenaga kependidikan. Antara lain, yang pertama adalah memberikan pengalaman baru bagi saya bisa mempelajari hal baru dan itu bisa menambah semangat pada diri saya dalam bekerja. Yang kedua, saya bisa bertemu dengan mahasiswa dari luar Unikma. Pesan-pesan saya di kegiatan MBKM ini sebelum dan sesudahnya, kalau sebelum mengikuti kegiatan MBKM itu, saya merasa kalau saya itu nggak memiliki bekal ilmu di dunia praktek lapangannya. Kayak saya tuh nggak punya bekal gimana ya nanti kalau kita di sekolahan menghadapi anak-anak seperti itu. Kemudian setelah saya melakukan praktek di penelitian di Sekolah Inklusi SDN Sukowinangun 2, saya mendapat banyak pelajaran dari kegiatan penelitian saya. Misalnya bagaimana cara menyikapi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah yang bercampur dengan reguler.